Halo, jumpa lagi di channel PJ Leo. Oke, kali ini ada di kebun jagung daerah Tegal Sari. Yuk, cus. Oke. Di satu hari 6 orang bisa menghasilkan 40 sak. Bukan satu hari. Oh? Jam 6 sampai jam setengah 12. Setengah hari ya. Iya, setengah hari. Upah. Upahnya 60.000. Makan sangat banyak. Pakai sayur, pakai sambal. Selonteng ini alat kaos kaki yang sudah jelek dipakai nang sawah biar gak gatel semuanya. Biasa pakai alas kaki, ini gak pakai. Kenapa? Ini kan kadang-kadang sudah dikasih air tadi ini basah. Pakai ginian. Tak sakit. Oke, podo karo aku. Cuma masalah pupuknya yang kita sulit. Pupuk yang jadi masalahnya pupuk. Untuk bibitnya? Bibitnya mudah sih. Mudah. Untuk harga? Harga agak lumayan mahal sih kalau buat petani kita. Petani-petani biasa gini mahal. Oke. Cuma kita sebut masalahnya cuma pupuk saja. Pupuk. Masalah air? Air mudah sih. Mudah. Berapa meter? 5 meter sudah. Bis dipanen, pohon-pohonnya siapa yang nebang? Saya sendiri yang nebang. Saya sendiri yang gak ganti meminimalisir biaya untuk gak mengeluarkan biaya banyak-banyaknya. Ongkosnya juga mahal, kita pupuk mahal, ongkos mahal, petani sengsara. Jadi istilahnya mengurangi biaya ya, kita kerjain sendiri. Kerjain sendiri aja. Okay. Gitu. BBM? BBM naik, kita kan pasti naik juga. Ongkos bajak juga pasti naik. Kan gitu, Pak.